Bagaimana Mbak E Selamat malam berjumpa kembali Bersama saya Sandro Jabrik Mohon untuk tidak menyebutkan nama Dan identitas Siapapun dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E Baik Mas Sandro Saya mau cerita dulu ya Mas Boleh monggo. Ya. Uh, kemarin itu kan Saya ada orang mau Mimpinya kenalan lah gitu lah Mas orang sini Katanya hmm. orang asli Hongkong sudah satu bulan yang lalu. Mm. Setelah itu dia itu setelah dua, dua, sekitar dua mingguan dia itu mengajari saya untuk masuk ke suatu link dan mm. link itu link lotre kayak gitu loh, mas. Siap siap terus. Nah dia dia suruh memasukkan nama dia dan juga password dia. Terus saya tanya, nah kenapa saya suruh masukin ini? Aku memintamu untuk E, mengoperasikannya di saat aku sibuk Nah aku mengerja, mengoperasikan itu selama 2 hari kemarin mm -hmm. Nah kemarin itu sepertinya saya salah mencet Atau bagaimana katanya uangnya hilang Dan aku suruh mengganti 50 ribu dolar loh mas mm, Terus Dan dia ini ini sekarang ini dia mengancam saya loh Katanya saya mau dilaporkan ke polisi seperti itu loh mas mm -hmm. Itu bagaimana ya Sudah Iya, apa perlu saya kirim buktinya itu ke gak Mas Andrew ya? Enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah. Kita ngobrol dulu. Linknya itu. Uh, kita ngobrol dulu. Iya, dulu. iya. Nanti kalau sampai iya, masih iya. panik dan masih bingung, sampai iya, ke sini, ke rumah saya. Iya, iya. Saya, saya jelasin iya, dulu iya. tentang peristiwa itu tadi ya. Sudah selesai ceritanya? Iya. Iya, sudah, sudah. Uh -uh, Oke. Okay. Nomornya nomor Indonesia apa nomor Hongkong? Nomor Hongkong. Hmm, nomornya nomor hongkong ya Iya Oke okay. Screenshot semuanya ya Jangan sampai ada yang lepas ya Mulai dari awal Dengerin saya ngomong dulu Sampaikan cerita Ini saya ngomong dulu ya Iya Jadi jangan dipotong ya. kalau saya ngomong Aku ngerti sampai panik ya. ya Sekarang kalau ngomong sama saya tenang dulu ya Saya pastikan eh, sampai tidak ya. akan ada masalah Sekarang tenang dulu Oke okay. Iya jadi semua ya, ya. WA-nya dia dari sejak awal sampai sejak akhir screenshot. Oke. Okay. Hilang, Mas. Hilang. Iya, soalnya kemarin saya buru-buru ngeblokir nge 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 langsung hilang semua WA-nya. Cuma ada sedikit yang saya ini yang saya screenshot yang terakhir kemarin itu. ya wis, Sa seadanya wis, wis apa meneh mau panfa. Ya, iya mene, Iya ya kan. Screenshot ya. Terus sekarang udah diblokir. Udah dan dia menghubungi dengan nomor baru lagi ini, mau melaporkan saya ke polisi katanya. Katanya saya mau melarikan diri begitu. Blokir lagi. Iya. Ya. Ya. di screenshot terus diblokir. Di screenshot dulu. ancaman-ancaman ya. di itu diblokir, dulu. ya. Ancaman-ancaman ya. itu semuanya diblokir, oke? Okay. Tapi ya. di screenshot dulu sebelum diblokir, okay? oke, 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 iya, oke, satu ya, wes, sekarang nggak perlu takut, ya, sekarang mode bentuk apapun ancaman dan dia hanya by phone, itu kita nggak perlu ya. khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu mumet, dan nggak usah dipikir, ya, oh iya, iya, nah, iya. karena ini kesalahan sampean sendiri. Ya, kesalahan saya sendiri iya. menerima orang tidak dikenal, terus sampai mau Sampai iya ya. ya Oke, okay. kita akui dulu ya, kita keliru, kita salah. Ia. Terus solusinya bagaimana? Ia, iya, Blokir, kalau masih dia ngerasa ya kan memberikan ancaman lebih dari dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dan mengganggu kehidupan setelah di-screenshot, di-print, setelah di-print. Ayo dibawa ke polisi, saya mau nganterin. Oke. Okay. Ya dengerin, dengerin, saya ngomong lagi ya. Ya, dengerin saya ngomong ya, lagi ya. ya. Ketika dia ngancam ya. dengan nomor baru, nomor baru lagi, nomor baru, screenshot blok. Screenshot blok. Kalau sampean okay. sudah ngerasa bahwa ini mengganggu sampean dan tidak nyaman, dari laporan screenshot ya. itu kita bawa ke kantor polisi. Kita bikin laporan. Ya, oh, iya, ada iya, pengganggu, iya. ada orang yang tidak bertanggung jawab dan mengancam-mengancam saya. Ini nomor-nomornya. Polisi pasti bisa ngelacak siapa manusianya dan seperti apa dan nanti kita dengar apa mas pembicaraannya polisi. Ya. Oh, iya iya iya. Bisa. Iya, 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 iya. bisa. Gak usah khawatir. Sekarang apalagi yang mau diomongkan? Iya, soal saya yang membuka link itu apa nanti data saya itu tidak kelihatan gitu loh mas maksud saya itu Yes mau kelihatan mau tidak ya saya tidak bisa memastikan mbak di sistem itu ya saya bukan ahli yeah. ujung saya ini cuman dukun saja ini cuman kopi karo gedang goreng nah ben iya. sampean yeah. gak so wetress, ya agak guyon oke okay. jadi sekali lagi semuanya sudah terjadi jadi apapun ya. risiko yang akan sampein hadapi nanti, saran saya satu, tidak perlu takut. Dia naik ke tempat sampean, ke rumah sampean, ke tempat majikan sampean atau KTP pun, kalau dia berani-berani ya. masuk, itu sampean telepon polisi dia salah, mengganggu ketertiban umum, bisa dipahami. Oh iya iya iya, tapi saya nggak pernah mengirimkan apapun ke dia, itu nggak pernah. Iya, sampe tadi Kayak kan ngomong, sampe tadi tadi oh kan iya, ngeklik iya. link, double boleh ya ngomong dari tadi, kok <laughs> Panik mas Andro panik. Makanya nih. jangan panik, gitu loh. wis jangan nih ngomong sama saya, jangan panik. Kalau sampe ngomong posisinya panik, aku ngomong ae gak masuk di otak sampean, karena takut tok di sini. Bisa dipahami nggak? Iya bisa 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 makanya tak gas ini kalau bisa dikepruk palu ndak sih sama ini tak kepruk palu ben ajur mari ajur terus ditotong di siji terus dijelas nong ngono lo jadi harus oh, yeah, yeah. salahnya ini salahnya sampean ya kan lah yeah, aku yeah. kan ngasih pemahaman wis sekali lagi di depan saya bilang kalau ngomong sama saya jangan dalam posisi panik panik Kalau sampean posisi panik dan posisi takut, sampean kudu tak bentuk, bentuk no tembok dhisik. Wis mulai sadar, wis melek baru saya ngomong. Le meng, mengah ya. Meng, meng Pak, meng Pak. Wong wis dijelasno, diomongno nek wis ngancem bolak-balik, oh, yeah. screenshot, screenshot ayo digowo nang kantor polisi. kurang penak piye aku jadi wong Nggih, nggih Mas Andru. Ya kopi ya ora, kok no gedang goreng ya ora. Bo wingung jid di di no, no heran aku. Sampeyan ngerti enggak? Aku juga bingung to, Mas. Sampeyan ngerti enggak? anak-anak yang Bimana, nonton nek aku iki bengok-bengok terus nyenteng-nyenteng, yang nonton itu seneng bayangno. Delok uang bengek-bengek kok seneng aku ya heran. Ngene jok.

penonton saya baik-baik beda sama sebelah iya ya iya 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 ya, tahu penonton saya itu lain orangnya baik-baik jadi nggak mungkin nek wong salah karena saya gini loh saya kan nggak ngamuk saya jelasin dulu saya ngasih solusi dulu ya. nek wis saya jelasin ngasih solusi kok gak masuk di otak sampean baru subscriberku akan bully sampean biasanya begitu Bunuh. Oh, oke, okay, oke, okay. Ya, tapi kalau kalau sampai menerima masukan, oh ya, oke, okay, iya oke, okay. dan tidak dalam posisi yang panik. Subscriberku tenang mbak, nggak akan ikut terpancing karena yang sampai lapori ini nggak langsung melok melok nomah itu dan sembarang kali. Nek aja nemen baru, oh. digeduk geduk nosisin dasi ben. Sadar kan seperti itu ceritanya Makanya oh, Sekarang iya. apapun Link atau siapapun Manusia yang sampai tidak Kenal rupa nih Gak ngerti menungsa oh, iya. nih Gak kena ditemoni Sudah gak perlu Dihiraukan Gak perlu ditanggapi okay, okay. Gitu loh ini pelajaran Mbak E Wis, okay, okay. Sekarang saya tanya masih bingung ya. apalagi Tidak, sudah. Sudah. Jadi intinya kalau dia menghubungi saya menggunakan nomor yang baru-baru screenshot langsung blokir gitu nah, kan, Mas. screenshot dulu bagi buktinya, okay. terus diblokir. Iya. Terus okay, nanti dia mesti mari di-screenshot, di no KB Nek sampai ping 10, ya. ping 20, ping 8, ping 9 kok samen males nanggeping gerundel cek mumet ayo budal nang kantor polisi oke okay, siap mas Andro bisa dipahami bisa 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 Oke, yes. gak usah bingung gak usah panik ya, sudah tenang. tenang. ya gak usah di Hongkong segala bentuk ancaman dan kejahatan apapun ya sekali lagi itu tidak gampang terjadi ketika kitanya itu berani ya. Iya, Dan iya, iya. walaupun di tempat umum tiba-tiba misale yang jenenge wong keweden ini kan juga gak, iso tenang uripe misale nanti di jalan atau apa moro-moro nek sing agap, ya tinggal teriak-teriak ae. Help okay. me, help me, help me, teriak gitu. Syukur-syukur iya. dulineo duline aja nggon sing sepi-sepi, sing rame-rame menungso saja. Ya. Yeah. Jadi ben sampean aman. Iya, iya, Mas. Jika. Sebenarnya saya itu dari awal ya udah ini, udah apa? Udah bertanya-tanya gitu loh. Kenapa kok saya yang disuruh menjalankan gitu? Tapi bodohnya saya itu kenapa kok itu ya saya jalankan gitu loh. Di situ ada uang kan? Uangnya itu berbentuk yuan atau gimana gitu loh, Mas. Totalnya itu pertama itu cuma 500 ribu yuan. Terus selama saya itu dua hari itu, aku disuruh itu kan beli-beli gitu kan, pakai akunnya dia itu jadi satu juta berapa ratus ribu yuan. Nah kemarin itu tiba-tiba uangnya itu hilang nggak tahu kemana. Aku disuruh mengganti. Lalu saya kan bilang kalau saya nggak punya uang gitu toh. Katanya saya disuruh pinjam bank. Be, Dan be. harus sekarang gitu. Hmm ya. Yeah. Saya ini modusiku sak bajek mbak. Nah iya itu. Nah sampean kena. <laughs> apa meneh sampai wedi lengkung sampai wedi sampai ngutang nang bank. sampai nyicil dia sing nampani sampai sing merongos Oh, bener juga ya, Mas. Oh, iya, dia dipancing ya. Dia dipancing. Aku disuruh izin sama majikan. Apa? Aku disuruh izin sama majikan harus keluar hari ini atau besok untuk mengambil uang itu gitu. Kalau hari Minggu tidak bisa disuruh izin aku, ya. aku mau keluar lo sampai ini kedanan duit kedanan duit saya itu juga pernah Mbak ada anak yang cerita ditipu black, ya. namanya black Dollar ya. jadi Iya. black Dollar itu jadi dia yang ngirim duit sampai miliaran Mbak satu oh. miliar nggak cuman juta lagi setiap minggu 50 juta ya, karena kesemsem tapi saya nggak pernah loh mas ya tak ceritani woi tak ceritani orang itu kalau diceritani itu dengerin gitu oh, iya, iya, iya. loh oh, ngowail mangkani sampai nih kena masalah nek wong ngomong ora gelem ngrungokno dhisik heran aku nggih 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 Mas sampean itu tak critani ini modusnya sampean itu dipancing uang kecil terus ketok duit duit terus sampean ijo oh. ya sampe ngerasa Hijau kena tiga tuku ABCD oh kena iki oh bener iki hmm. dilalah ternyata itu pancingan lah nek pancingan ini Sampe gak sampean tanggapi sampean gak respon kan berarti pancingannya nggak gak kena gak kena oh iya iya karena sekali lagi ya penipu itu melihat potensi dan peluang Sing dijadikan oh. yang dijadikan sasaran kita domestik helper nggak dari Indonesia nggak dari Filipina makanya kan jual KTP jual ATM iya yeah. Iya, yeah. itu kan orang-orang kita yang mau yang orang Hongkong mana mau orang nggak dikenal kita pokoknya diiming-imingin iming duit, eh yo wes gayeng piye, jah terus naik wes nginegi piye. Aku konsumtifien, nih. lah hati-hati. Ya, aku kan gini, mas. Maksud saya mau cerita di sini kan, siapa tahu nanti juga ada yang uh, sama gitu loh. Pasti Maksudnya ada yang sama seperti saya. Pasti. Ini enggak kalau sudah ada satu, dua, tiga, empat, lima gini, ada satu gini, nanti ada ya. modus yang lain. Samaan wis bener cerita sama aku. Iya, nah, maksud tapi saya kan, begitu. Ya tapi kan kan aku gak main itu gak ngelok ngelok no woi way cengoh wei, goblok kan aku nggak begitu aku kan saya kasih solusi dulu ya saya kasih masukan yeah. dulu nek dikasih solusi dikasih masukan cek ngeyel cek makso lagi kan berarti anjane menungsane angel aturane angel saya memang ya Iya, memang makanya saya telepon Mas Sandro karena saya sudah tahu di YouTube sering nonton gitu loh, nah. jadi saya ceritanya ke Mas Sandro begitu, pasti ada solusi, pasti solusi itu pasti ada, ya. nah, tinggal kita itu pikirannya ya. kebuka apa enggak, sampean iki nek ya, pikirannya ya. Wis ketutup, rasa takut semua, ya solusi itu enggak nampak. Hmm. Tapi kalau pikiran mulai lain iya. dibuka, oh iya iya, oh iya Lagian lu sampai hubungannya sama dia cuman by WA, by WhatsApp, iya. tidak ada tanda tangan, tidak ada persetujuan, tidak ada kontrak dan sembarang kalian cuman WA. Lah ngapain? Iya, mesti, tidak ada. Lah ngapain mesti dipikirin dalam-dalam mung cuman WA. Lah memang. Oke. Okay. Nah, kecuali sampean sama majikan itu kontrak ada kertasnya ada agensinya ya, ya, lewat imigrasi nah ini baru sesuatu yang benar benar ya. kan kayak oke gitu oke mas Andro oke wes gak usah bingung ya nah. kerja aja biasa Ye. layani majikan dengan ya, ya. baik oke okay. Iya, iya, Mas Andro. Terima kasih banyak ya, Mas Andro. Ya, Sangat membantu. Siap. Sehat selalu, ya. Ya, Mbak. Ya, amin. So, Lancar terus ya, Mas Andro. Amin. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman semuanya, modus baru lagi. Ya, sekali lagi modus baru lagi, penipuan akan banyak. Memodifikasi modus-modusnya Tapi intinya hanya satu Ya teman-teman Membuat kita jadi takut Khawatir, bingung Nah wis takut, khawatir, dan bingung nah, Wis itu sasaran Gembuk ya, Karena ketakutan itu sudah Tidak bisa dikendalikan dan dikontrol Oke okay? Tetap semangat, keep stay tune my youtube channel And see you next video, bye-bye